Yoi, mantap, ketemu lagi di channel gua. Sudah sekian lama, beberapa episode, beberapa video kita nggak ketemu muka. Dan sekarang gua lagi di kediamannya Pak Ketu, Mang Dwi. Jadi sekarang mau keliling-keliling workshop teman-teman HKCK bareng ketua. Sekarang gua lagi bareng sama Mang Dwi-nya. Jadi sekarang mau kemana, Mang? Mau ke rumah Mang Agus, dia itu bos furnitur jati, kayu solid, mantap pokoknya. Mang Agus Karnata. Oh, siapa yo, berangkat lah. Oke, kita ketemu di lokasi we. Oke, mantap gengs. Jadi sekarang udah sampai di lokasi tempat produksi sekaligus galerinya Bang Agus Karnata. Cuma orangnya belum ada, kita belum ketemu orangnya. Jadi simak aja terus videonya. Ah, mantap, Bray. Sekarang sudah ketemu. Jadi dengan Bapak Agus. Ya, ya, acara kunjungan. Gerbek bokso. Udah halus deh. Jadi Bang, di sini tuh untuk produk. Aduh, aing jadi erakin. Iya, aing. Ayo. Aduh, lanjut, Mang. Produk mana naon wae nya? Aya dari lemari, kursi tamu, meja rias, terus meja kerja, ada meja belajar, ada apa lah. By request lah. Kalau lo buat furnitur buat satu kantor gitu pernah? Buat satu kantor mah belum sih, cuman baru sebagian rak-raknya aja, kadang terus lemari filenya aja, terus meja kantornya aja gitu. Berarti dacan sadayana gitu, belum kantor. Walau rumah juga sering order gitu, air rumah banyak kan ngabesan. Oh, buat ya, itu candakan ya? Ini ada candakan. Ngabesan mah ngenahin bisa paketan. Saya ningali jang pen dulu itu emang begitu. Jang pen mana? Itu jam. Oh iya. Itu pendulumnya. Bukan. Tapi emang dipasang gantung-gantung. Ada gantungannya. Cuma belum dipasangin. Sok caroplok. Budak, Mang Nama sok kayak budak, Man. Iya, buka-buka ya. Kewe pas solo cara pasang. Kebanyakan bayar request. Aina mah lagi musim gitu. Bono kayak request gitu, saya yang kira custom ya. Permintaan gitu, kira gambar ya kudu mengikuti lah. Iya benar. Namun untuk itu tinggal deh. Gitu. Tapi emang kebanyakan produksi di ukiran mah? Apa aja sih, minimalis masih. Tapi kalau ukir orangnya khusus ukir biasanya tukang ukiran kan freelance. Oh, brilliant ya. Teleponnya kayak agak lama sih. Kan soalnya kan mainnya kan punya kerjaan di tempat lain. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus langsung kayak telepon datang. Berarti semoga bisa kira sabar orang. Berapa? 14 masih kurang. Kebanyakan finishing. Oh, kebanyakan orang finishing. Masih udah cari tukang. Biar safety, biar safety maksudnya safety biar debunya nggak balik. Nah, tapi perasaan kurang ke dia mah. Udah nggak dia kan di kurang ke dia gitu. Nah, kemarin kada keluar itu udah pencena lu sih. kopi Kok kemarin kena aja profil tangan anak? Wah, enggak ada, Mang. Wih, ini kayu nano. Buset. Oh,
pisan ya. Asli gitu ya. Jadinya panjang pisan itu ya, 1 meter lebih. Di ujungnya? Oh, ujungnya itu kulit. Wah, tuh bancoran ya. Iya tah, bancoran ya. Tapi kalau bahan baku jual tuh mah? Bahan baku mah? Enggak, ayah sih ya, ya itu cuma bahan baku jual kemarin barna sih. Oscar guys, yo Oscar terbang kalah. Moro gacang ya pak. Gitu lah jadi negara bete. Hobi mah yang rapi. Iya benar. Profesi mah. Berangkat tukang kieu nya, heeh benar. Memang beda. Memang beda. Nah, itu bagaimana? Tadi lebarnya panjang. Ini karena menang di jalan anu di Kopo teh gini no depan Indofood. Oh, cek kan aya aya pabrik. Iya. Dongin donat tas sabarna ya nanti meta form apa apa nanti ya teh pabrik lah tidinya. Oh tidinya ya di perhutani ya nak jalana gede itu kayu tangan. No iki sampe mah ya iya tapi lain ini lain jenis sih makanya tapi jenisnya aja hilap deh si bapak apa lagi ada oh, ini jen meja halus kan nggak andel ten. Oh benar benar meja makan table gengs. Table mana mana. Cek meja prasmanan mah meja eta dah. Gimana main naturalan oke, mantap. Mau kan jadi lemari. Karena ya mandang. Anjir bubut. Sumber Mas MU oke. Kurang center pasti tapet kan nggak gitu menurut gue dia nak kurang center gitu miring yang dicowak dia mau handap nggak tgsr ke bulan mana lah semeteran lebihnya 2 meter itu ya iya nak berarti misalkan bikin panjang dia tuh itu sambung anak tuh. Oh ya extension lah extension. Iya oke sambung deh. Oh ini mah langsung ya? Tunggu digeser-geser badannya. Manual chat. Ayo model Mang Dija mah ya iya nanti gini mati. Ya kepala lepas. Iya ya gitu tah. Menahan. Sisalnya bro panjang. Tak. Seredet Lino guys. Ini bubok khusus deh orang apa sih ya rata-rata lah mun Jepara mah bisa sih. Berarti rata-rata ya orang Jepara? Udah oke? Okay. Kabena 2 kan mainnya can balik deh hiji. Masih siun corona sih. Kasih kan kamari
kuat kana. Perburat nak tu. Rek. Rek. Kalau jadi jadi. Apa? Kayu apa? Kornis. 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 Buat kolot ni mana? Akasia. Bahasa ini mana? Akasia. Oh. Tapi ada dua jenis kan ya akasia teh. Ima akasia anu namanya akasia anu bener lah gitu. Oh. Anu kadua mah akasia akasiaan gitu. Akasia manium deh. Nu barodas. Manium. Cepet gede. Oh. Daunnya gede. Tapi cek mang nae mah minium. Ah, minium, minium. Manium bahasa eta kan. Manium ya. Jadi itu emang sengaja di jemur mah? Jemur biar kering, biar gak robah lagi kalau dibikin. Itu proses penjemurannya seberapa lama? Penjemuran mah lumayan lama sih. Jadi itu dibolak-balik, Namun sisi lain udah dijemur. Itu melenting. Melenting, oh iya. Mulet. Berarti prosesnya lama omnya dari bahan baku sampai jadi furnitur kalau main kayu keras mah gitu. Dengan jatilan sih. Lem sambungan ya. Main jointing. Anu ieu naon mang? Mana? Ieu mah. Eh ieu mah jonjing beureum. Itu jonjing? Jonjing beureum. Jadian wayang ecer ya. Kalau awak di betting resin mahal. Mau oh, jadi serut mahal halus. Iya, kornis. Ini sih mah natural cuma nih. Kalau lu banyak kan di sini kan hayang nggak sih? Merang, hewan. Iya benar. Dan tadi itulah arah nadi. Belum ke modern ya. Masih senang gloss. Ada isi akan bintang ucon. Racun guys. Gue dicor ya, langsung gitu we. Tapelkeun ka tembok. Soalnya lihat takaran harganya kemana? Ini ngali bahan sih, CF bahan gitu. Oh, kadang-kadang istilahnya mah ganti spare part gitu. Heeh. Oh, apaan tuh? Juga itu tuh ganti kaki tuh. Koropok tadi ganti kaki. Oh. Ya itu. Terus ganti kulit, murahnya agak mengkorsi mah ganti kulit. Oh, ganti kulit bisa. Tiga orang yang ganti. Tah ieu bahan ieu tah, formis. Dah tinggal ieu bisa menang ini, menang dempul. Ieu. Namun di natural kan malus. Tapi nyakit tuh ide mah yang di warna gitu, stand mah itu. Tapi bahan malus ada. Dia kan nyambung hiji ya. Wah, enggak sabar. Kayu long kena kayu kolot lah. Saya jadi ngajar gen mau jahit kan. Jadi enak. Mang untuk produk yang diproduksi harga jual dari mulai berapa sampai berapa? Naon tak juga barang naon? Ya kalau meja yang paling murah apa tuh? Meja sudut. Meja kecil-kecil gitu. Rak. Oh. Ya naon wae sih. Loba sih nya. Porsi paling porsi bakso. Oh. Mungkin juga ya. Porsi bakso harga berapa? Mulai dari harga berapa? 125 satu kursi ya. Untuk yang paling mahal yang dijual apa mang?
Yang 6 pintu teman ya? Lemari. Ah, itu kalau 6 pintu itu berapa teman? 6 pintu kemahal bahannya beda-beda ya. Kalau bahan yang paling bagus jati misalnya. Nah, 12. 12 jutaan. 12 pintu dimensi berapa, Mang? 8 pintu. 8 pintu. 8 pintu dimensinya berapa, Mang? Berapanya? 4 meter ya? Lebih ya? Oh, 4 meter lebih. 4 meter lebih. Mantap. Cakep. Ditimbang enggak, Mang? Enggak ditimbang, Mang. Hitung pintu. Hitung pintu. Sugan gitu. Pengen tahu beratnya berapa ya ditimbang. Kan jadi ini jadi berapa bagian nanti kan dibagi lagi. Hmm. Atau bikin dua pintu ewang atau jadi dua opat-opat bisa. Berarti tetap ntar di proses assembling terakhir. Enggak, lamun gede-gede mah biasanya assembling di sana. Bikin itu knockdown. Knockdown. Iya. Nah, oke, okay, Mang. Jadi workshop, nama workshopnya apa? Atau tempat inilah? Oh, Rukun Jaya, Rukun Jaya Furnitur. Rukun Jaya Furnitur. Ya. Lokasi berlokasi di alamat. Lokasinya di Pucung, Karangsalam. Pucung, Karangsalam. Iya, di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Nah, buat masjid ini. Patokan mah pertigaan Karangsalam aja. Pertigaan masjid. Karangsalam. Iya. Pertigaan Karangsalam aja. Sip. Jadi buat kalian yang tertarik, ya seenggaknya buat lihat-lihat dulu gitu, bisa langsung datang ke sini, ke daerah Pucung, Karangsalam. Lokasinya pas banget dekat pertigaan kok, dekat nyarinya. Legend juga, gampang. Identiknya banyak furnitur yang ukiran. Buat keserahan, oke banget guys. Buat keserahan, oke banget. Mantap. Jadi kumaha tuh? Ya ini di sini tuh banyak harta karun. Soalnya kayunya solid semua, bagus semua. Limbah yang berguna. Bagi yang senang main laminasi bisa diambil. Ini kalau senang main talenan tuh, iris tipis, di clamp, di router. Biswek kieu. Tapi tetapnya kudu dijemur deh apa kemana? Sebenarnya aja kayaknya udah kering. Soalnya kalau ini udah kayaknya udah lama gitu. Yang penting tinggal kita ngelurus-lurusin aja. Lurus dimensi sama enak. Nyampe dol ya tuh pakai klem. Ini ieu mah ngepletkeun mah tamang dija. Ayat thickness. Ya, mantap guys. Perlimbahan yang hakiki. Perlimbahan yang hakiki. Jadi segitu aja dulu untuk vlog kali ini. Ya, mungkin nanti akan berlanjut ke episode kedua. Tapi lihat dulu responnya gimana. Kalau kalian suka, jangan lupa like. Oke, terima kasih. Bye-bye.